Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi seluruh semuanya. Untuk kabarnya tetap dalam keadaan baik semuanya, pastinya ya. Dan diberi rezeki yang banyak berkah barokah, amin. Oke, sedulur semua, sedulur Kang Mun. Untuk pagi hari ini Kang Mun mencoba untuk kasih makan domba-domba nih Kang Mun. Ini jenis lokal. Tuh, kita kasih mencoba untuk di pagi hari dikasih pakan silase lor. Loh, tuh lor, untuk pakan silase. Tuh, untuk apa itu? Campurannya itu pakan silase, wah banyak lor, ada daun tela, terus apa itu jagung giling, terus ada odot dan juga pakcong lor untuk bahan-bahan bakunya. Oh iya, tidak lupa untuk bahan kering seperti bekatul juga kita masukkan itu lor. Untuk takarannya lor, untuk satu tong apa itu 150 liter itu lor, itu kita kasih dedak, sekitar dedak atau bekatul 3 kilo lor ya, dilihat dari kelembapannya lor, kelembapan kadar airnya lor. Kemarin kan agak tak layukan, jadi cuma 3 kilo lor. Dan untuk jagungnya Kang Mun kasih juga 3 kilo jagung giling. Nah, gitu lor, itu lahap lor. Dan ini untuk pakan ibu menyusui lor. Oh, itu anaknya itu umur 1 minggu sama 10 hari. Nah, gitu lor. Juga ada tahun apa ini yang hitam ini. Oh, ini daun nangka kayaknya loh. Dan juga daun tela. Ya gitu lor. Pokoknya yang penting daun-daun minimal itu dari guru-guru saya itu 4 macam daun lor, kita padukan jadi satu. Ya yang paling banyak ya seratnya itu, yang rumput-rumputnya lor. Lahap lor. Gitu lor, pagi hari ini kamu kasih makan tuh apa ini, kambing ya. Sebenarnya sih kisuen lor, sebenarnya kisuen untuk kasih pakan kambing ini sekitar jam 7 ke atas. Nah, berhubung kamu ada aktivitas ya, kita kasih untuk rutin aja, untuk kontinunya jam 6:30 pagi. Nah, kita kasih semua, nanti kita lihat anak apa itu, domba merino dan juga domba dorper yang di belakang lor. Itu lor ya, untuk sementara Kang Mun kasih makan ya. Yes, lumayan lah lor, belajar untuk beternak kambing. Alhamdulillah udah apa itu, manak dua, beranak, melahirkan dua ekor ini lor. Gitu lor, kita suapin biar manja-manja dikit gitu. maaf, kita kasih pakai tangan kiri ya lor. Cukup sekian dulu lor untuk info-info dari Kang Mun. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi ya lor ya, untuk kekurangan dari Kang Mun, dulur Kang Mun semua peternak kambing. Nah itu yang dua jantan, yang satu ini betina, cantik bukan main lor. Wah. Nah, ini yang pertama beranak 3 tapi tidak ketolong, kecepit. Maklum pertama lor, pertama merawat kambing
gak begitu mengerti. Nah, dan itu anaknya satu hidup, alhamdulillah, perempuan, cewek. Yang itu dua, cowok-cowok. Oke lur, sekian dulu lur dari kamu. Untuk apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada kekurangan dari kamu, mohon untuk koreksi di komentar ya lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.